DPRD Kabupaten Subang memasuki ruang rapat paripurna. Dengan penuh tanggung jawab, pelantikan ini merupakan awal bagi saudara-saudara melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat. Saya berharap agar saudara dapat bekerja sama dan saling mendukung untuk mewujudkan Subang Jawara Jaya Istimewa dan Sejahtera. Pergantian antar waktu bagi anggota DPRD ini merupakan proses politik yang harus dilakukan sebagai upaya memenuhi kelengkapan keanggotaan DPRD Kabupaten Subang, keberhasilan pembangunan di daerah salah satunya tergantung kepada sinergi antara pemerintah daerah dan DPR. Untuk itu, mari kita bangun sinergi yang kuat agar seluruh program pembangunan dapat dilaksanakan dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Subang dalam mewujudkan Subang Jawara Jaya Istimewa dan Sejahtera.